Okay, sekarang ni video kita buat cara macam mana ikan guppy tu dia mengeluarkan anak dia lah. Dia tak bertelur eh, dia terus keluarkan anak dia. Okay. Okay, tengok bahagian bawah perut dia tu. Nak keluar lagi ke ekor. Nampak ni ada ekor dia. Tengok dekat bawah perut dia. Okay, saya zoom kat bawah perut dia ni. Maknanya ikan tu nak keluar lagi. Nampak kat bahagian bawah perut dia ada ekor ikan. Haa, okay, cantik. Mana ikan dah keluar dah seekor. Okay, dia keluar dah seekor. Tengok lagi macam mana cara dia mengeluarkan anak dia daripada perut dia. Ikan guppy ni dia tak bertelur ya. Dia tidak bertelur tapi dia terus mengeluarkan anak.